Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaktin amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Insan, hamba Allah rahimahullah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat itu adalah nikmat thalabul ilmi, nikmat menuntut ilmu. Tema yang akan kita bahas pada pagi ini adalah buah iman, ibadah, dan mujahadah. Setelah kita lalui beberapa pertemuan dengan materi Masdarut Talaqqi, sumber hukum Islam. Sebelum saya lanjutkan materi ini, ada hal yang saya sampaikan berkenaan dengan rencana kita memberangkatkan dua kader kita di pendidikan dasar intensif selama 2 tahun di Jakarta, yang insya Allah setelah menjalani atau ikut pendidikan ini akan kembali ke kampus untuk berdakwah bersama-sama kita mengembangkan dakwah pengembangan Islam, wabil khusus bahasa Arab. Karena itu kita memohon kepada kita semua yang hadir di sini untuk memberikan dukungan untuk program ini. Nanti kita tolong bagikan proposalnya. Berapa orang Ustaz? 2 orang. Dua orang berarti 3,2 sebulan. Jadi selama beberapa tahun ini kita sudah mengirim beberapa orang untuk mengikuti program tahfidz Al-Quran. Tahun ini yang ini sudah 6 orang di Jakarta dan di Jawa Barat. Kemudian untuk bahasa Arab belum ada. Dari Pondok Al-Amin, bro. Dari Al-Amin, dan ada juga yang dari luar. Setelah kita seleksi, memenuhi persyaratan, terus kita berangkatkan ke Jakarta. Untuk tahfidz Al-Quran, alhamdulillah ada beasiswanya. Adapun untuk pendidikan bahasa Arab ini, ya kebetulan kita mencari lembaga-lembaga bahasa Arab di Jakarta. Belum menyediakan beasiswa. Jadi kita minta bantuan dan dukungan untuk program ini. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Baik, ini tentang kegiatan kita. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kita ke materi, yaitu tentang buah iman, ibadah, dan mujahadah. Ada 3 yang akan kita bahas tentang iman, ibadah, dan mujahadah. Pertama, keimanan. Beriman dan bertakwa.
tapi tidak banyak orang yang mengenal iman itu secara definitif dengan baik. Nanti ketidaktahuan tentang pengertian ini akan berimplikasi kepada perbuatan. Karena itu kita perlu mengetahui. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tiga. Tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah pertama pembenaran. Pembenaran dengan hati. Kemudian yang kedua, qaulun bil lisan, mengatakan dengan lisan. Dan yang ketiga, melakukan atau mengerjakan dengan anggota badan. Ketiga unsur ini harus ada pada kita. Kurang salah satunya berakibat kepada minimal yang akibat minimal yang terjadi jika kurang salah satu daripada tiga unsur ini, minimal imannya kurang sempurna. Atau bisa-bisa imannya itu tidak berarti apa-apa. Dia bilang beriman, tapi dia belum dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh. Ada iman itu hanya sebatas pembenaran, membenarkan dengan hati. Ini para ulama contohkan imannya iblis. Atau orang-orang musyrik. Iblis itu bukan tidak percaya kepada Allah. Orang-orang musyrik bukan tidak percaya kepada Allah. Iblis bahkan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat dan termasuk di dalamnya iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Keengganan iblis untuk bersujud ini kemudian dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini kan dialog. Lalu iblis menjawab, ana khairun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Menurut logika iblis, letak kelebihannya itu adalah pada sisi fisik penciptaan. Adam diciptakan dari tanah, sementara dia dari api. Inilah yang kemudian menyebabkan iblis enggan untuk sujud. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala usir. Allah mengusir iblis. Dilaknat. Dilaknat itu dikeluarkan dari rahmatnya. Kemudian iblis membuat pernyataan sekaligus sumpah. Pertama dia minta agar umurnya dipanjangkan. Yang kedua dia bersumpah agar dia bisa menyesatkan kita semua. Nah, sumpahnya ini unik ya. Sumpahnya dengan nama Allah. Fabi izzatika la ughwiyannahu. Maka demi kekuasaanmu, demi kebesaranmu, aku akan sesatkan mereka semua. Apa maknanya? Maknanya dia percaya. Dia percaya. Cuma hanya sebatas
pembenaran. Yang seperti ini nggak ada apa-apanya nih. Jadi kalau sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, maknanya kita hanya meyakini bahwa Tuhan itu ada, maka keyakinan kita itu tidak lebih daripada keyakinan iblis. Ini penting. Jadi ini harus kita pahami dengan baik. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, kalau kita yakini bahwa, kalau kita memaknai ketuhanan yang Maha Esa itu hanya sebatas bahwa Tuhan itu ada, apa beda dengan iblis? Tidak ada beda. Kemudian yang kedua, perkataan. Perkataan ini penting. Untuk apa? Supaya kita bisa menghukumi orang yang mengatakan saya muslim, saya beriman kepada Allah, saya umat Rasulullah, dengan diucapkan. Kita bisa menghukuminya sebagai orang Islam. Yang pada akhirnya hukum-hukum Islam kita berlakukan kepadanya. Hak-haknya sebagai muslim kita tunaikan. Namanya kalau dia mengucapkan salam, kita jawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Dia muslim. Kalau non muslim mengucapkan salam, kita tidak wajib, bahkan tidak boleh membalasnya. Baik. Ini jadi kita menghukumi seseorang itu berdasarkan lahiriahnya. Tidak mungkin bahwa saya beriman diam-diam, ya. Tidak pernah kita ucapkan. Apalagi nanti kan tidak ya, perbuatan. Ini intinya, ya. Apa yang kita yakini dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, harus kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Inilah anasir keimanan. Kita lihat pernyataan Buya Hamka tentang masalah perbuatan. Iman tidak ada artinya kalau tak berbekas pada amal. Iman yang tak berbekas sama artinya dengan mandul. Dan amal pun tidak pula ada artinya kalau tidak dari dorongan iman. Jadi antara iman dan amal ada korelasi, nanti akan kita jelaskan tentang syarat. Orang beramal karena mengambil muka kepada sesama manusia, walaupun bagaimanapun baiknya, disebut riya. Dan riya adalah syirik yang halus. Tidak dapat diterima kalau ada satu masyarakat Islam yang mengakui beriman dan beragam Islam, padahal tingkah laku dan kebudayaannya bersifat kekafiran. Tidak dapat diterima kalau ada satu negeri penduduknya mayoritas Islam, padahal segala maksiat kami larang, dilarang Islam dibiarkan saja. Ini sindiran buat kita. Biangka menyindir kita. Ini korelasi antara iman dan amal. Berikut tentang iman sebagai asas ibadah. Allah jelaskan tentang amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an. Wawajad Allah indahu fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir, ini orang-orang kafir yang tidak beriman, kafir tidak beriman, amal perbuatan mereka adalah
laksana fata morgana. Fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang haus dahaga. Tetapi bila didatanginya, air itu tidak, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Perbuatan orang-orang kafir yang tidak dilandasi dengan iman, kasarabin, adalah seperti fatamorgana. Jadi orang-orang kafir dengan berbagai macam kebaikan kebajikan yang mereka lakukan itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti kita melihat fatamorgana. Dari kejauhan kita lihat air, kita datangin, enggak ada apa-apanya. Kemudian dalam Al-Furqan 23, waqadinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Allah datang kepada mereka, mereka yang membawa amal, dan amalnya banyak. Amal itu kemudian diambil dan dijadikan seperti debu yang berterbangan. Dirugi kalau jadi orang kafir. Rugi berburu-buru baliknya. Jadi orang kafir itu rugi. Kenapa? Amalnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun, sebesar apapun, nilainya nol besar. Tapi Ustaz, mereka itu kan banyak berbuat kebaikan kepada kita. Ya masa kebaikan itu tidak dinilai sama sekali? Sekarang kita coba dudukkan permasalahan. Mereka adalah orang-orang baik, orang-orang yang berjasa buat kemanusiaan. Lalu di mana letak keadilan Allah? Orang yang berbuat kebaikan, berjasa bagi umat manusia, bahkan mungkin sampai hari kiamat, karena jasa-jasa mereka, umat manusia menikmati apa yang mereka telah ciptakan. Mereka itu orang-orang baik. Bapak semua, kita harus melihat kebaikan. Kata kebaikan itu kita nilai dari sisi apa? Mereka orang baik. Baik menurut siapa? Ini penting. Supaya kita jangan sampai salah paham. Jangan salah paham, jangan salah kaprah. Mereka itu orang baik. Nah, baik itu menurut siapa? Apa standar kebaikan? Kalau Islam jelas, standar kebaikan itu iman. Standar kebaikan adalah iman. Yang tidak ada imannya, tidak kita sebut baik. Jadi iman, jadi kebaikan itu menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Orang-orang yang berjasa bagi umat manusia, mereka itu mungkin baik dilihat oleh manusia, tapi tidak baik dilihat oleh Allah. Ini persoalannya. Ini sering kita katakan, bukti ketidakbaikan mereka itu adalah karena mereka tidak percaya kepada utusan Allah. Mereka memang banyak berbuat kebaikan. Apa yang mereka lakukan bermanfaat bagi umat manusia. Tapi sayang, mereka itu tidak baik karena mereka tidak percaya kepada utusan Allah. Orang yang tidak percaya kepada utusan
tidak kita sebut baik. Kalau hari ini Jokowi mengirim utusan kepada kita, kemudian utusan itu kita usir, tentu Jokowi akan murka kepada kita. Saya tidak percaya Anda atas utusan Jokowi. Ini kan logikanya seperti ini. Jadi orang yang tidak percaya kepada utusan Allah, utusan Tuhan, itu adalah tidak baik. Ini persoalannya. Jadi sekali lagi, baik tidaknya itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk orang-orang kafir yang banyak berbuat kebaikan, kita katakan, wah dia itu baik ya, cuma sayang dia itu kafir. Begitu. Jadi rugi kalau jadi orang kafir. Sebagai perbandingan, ini bagi orang yang beriman, orang yang bertauhid. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wal naru haqqun adkhalahullahu jannata ala ma kana min al-amal. Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hamba, rasulnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, serta surga itu benar, neraka itu benar, apa kata Nabi? Adkhalahullahul jannata, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Alamakan dan amal, betapapun amal yang telah diperbuat. Ini kabar gembira bagi orang-orang beriman. Jadi orang beriman, kalau tadi orang kafir ya, sebesar apapun, sebanyak apapun amal kebaikan yang mereka lakukan, nol besar. Tetapi orang beriman, sekecil apapun amal kebaikan yang mereka lakukan, ada terhadap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyahadat, yakin dengan kebenaran kalimat syahadat, yakin bahwa surga itu ada, neraka ada, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga betapapun amal yang mereka lakukan. Ini prinsip. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun amal kebaikan yang kalian lakukan, kalian akan lihat. Ini orang beriman. Ya. Orang yang tidak beriman, sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak akan ada nilainya. Kemudian fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah haramkan neraka menyentuh tubuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, ya ibn Adam, law ataitani bi rabil ardi qataya thumma laqitani la tusliku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan, dan kesalahan itu sebesar bumi, kemudian engkau ketika menemuiku bertauhid, beriman, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi pula. Ini kedudukan iman di sini.
Bapak semua hamba Allah, rahimah Allah. Selanjutnya masalah ibadah. Tadi kita jelaskan bahwa iman itu adalah landasan ibadah. Ibadah adalah tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Tidak ada tujuan lain daripada penciptaan alam semesta melainkan untuk beribadah kepada Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, karena itu Abul A'la Al-Maududi dalam salah satu bukunya menjelaskan begini. Ini sekiranya menarik bisa jelaskan. Kata beliau, semua agama yang ada di bumi ini, agama itu mungkin diambil dari nama pencetusnya atau tempat kelahirannya. Di nama agama diambil dari siapa pencetus awalnya dan di mana agama itu lahir. Agama Buddha. Agama Buddha itu diambil dari nama pendirinya, Sang Siddhartha Buddha Gautama. Agama Yahudi diambil dari salah satu nama anak Yakub. Ya. Anak Yakub. Kemudian diambil nama Yahudi. Agama Nasrani. Nasrani itu diambil dari tempat kelahirannya. Bahasa Arab menyebutkan Nasirah. Nasirah Nasrani. Dalam bahasa kita Nazaret. Tempat kelahiran Nabi Isa. Agama Zoroastrian. Zoroaster. Itu juga diambil dari nama pencetusnya. Agama Hindu. Agama Hindu itu diambil dari nama tempat dia datang. Dalam bahasa Arab, India itu bahasa Arabnya Al-Hind. Al-Hindu itu bahasa Arab. Kecuali Islam. Ini Abul A'la lebih jelaskan kecuali Islam. Jadi Islam itu nama agama tidak diambil dari siapa yang membawanya atau yang menyampaikannya, tidak pula diambil dari tempat dia di mana dia lahir. Tapi Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu, yang artinya menyerahkan diri secara total. Yang menarik yang disebutkan oleh Al-Maududi adalah bahwa beliau katakan sebenarnya semua alam ini Islam. Ya, secara bahasa Islam itu tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir pun itu secara bahasa mereka itu Islam. Kenapa? Karena mereka itu tunduk kepada hukum Allah. Contoh, jangan disalahpahami. Ya. Di benda ini Islam secara bahasa. Kalau saya jatuhkan, jatuh. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau bahasa kita hukum alam ya. Islam. Orang kafir kalau nggak makan lapar. Islam begitu. Jadi tubuhnya, fisiknya itu Islam. Dia kalau kita pukul sakitan. Islam tubuhnya. Nah, persoalannya mengapa menjadi kafir? Nah, Al-Bawi dijelaskan. Jadi kafir itu kata beliau, kafir itu dari kata dari bahasa Arab artinya as-satru wa taghtiyah, tertutup. Jadi hatinya itu tertutup. Jadi secara fisik dia itu Islam, tunduk kepada hukum Allah. Tetapi hatinya kemudian tertutup. Yang membuat dia tertutup banyak. Banyak. Bisa karena kesombongan. Ini faktor penyebab paling utama mengapa orang tidak mau menerima kebenaran, karena sombong, takabur, merasa hebat.
Kembali kepada ayat ini, Az-Zariyat ayat 56. Tujuan penciptaan alam semesta adalah untuk beribadah. Jadi sebenarnya bukan hanya jin dan manusia. Jadi jin dan manusia ini mewakili alam semesta yang lain. Semuanya tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak benar kalau ada ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta karena seseorang. Ya. Karena kedudukannya tinggi, kemudian Allah ciptakan alam karenanya. Tidak benar. Kemudian substansi ibadah. Kita lihat. Ibadah itu substansinya adalah al-ubudiyah, penghambaan. Penghambaan yaitu substansi. Di mana Allah adalah tempat kita menghambakan diri dan kita sebagai hamba. Jangan terbalik. Ya. Ada orang yang memahami terbalik. Ya. Kita lihat. Ini juga dijelaskan oleh Buya Hamka. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menghambakan diri. Ini kita utamakan. Kita dahulukan baru wa iyyaka nasta'in. Tetapi Buya Hamka bilang ada orang yang membalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kalau urusan minta, senang dia kepada Allah. Minta, mintanya banyak. Ya. Macam-macam diminta. Tapi ibadah enggak mau. Ini membalik ayat. Ya. Kalau persoalan minta, dia banyak daftarnya. Ya. List permintaan itu sangat banyak. Tapi diminta untuk tunduk. Nah, ini masalah tunduk nanti ya. Ketundukan, dia tidak mau tunduk. Padahal ketundukan itu adalah syarat utama ibadah. Bahkan termasuk rukun ibadah. Jadi ini penting untuk kita pahami substansi ibadah. Jangan kita balik. Kita menjadi Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Yang bisa kita atur. Ketika Allah perintahkan, entar atau enggak. Nah, ini kan kita yang ngatur nih, ya. Ini kita yang ngatur. Baik. Ini substansi ibadah. Kemudian pengertian ibadah secara umum dan secara khusus. Secara umum, ibadah itu adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimaksudkan untuk mencari keadaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, ya. Tujuannya untuk mencari ridha Allah dengan ibadah. Hal-hal yang menurut kasat mata, secara kasat mata itu bukan ibadah, bisa bernilai ibadah kalau kita maksudkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lebih kepada pemahaman ini umum. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kalau Allah Subhanahu wa taala sediakan waktu buat kita 24 jam, 24 jam itu untuk ibadah. Kita tidak memahami ibadah secara sempit. Tidak bisa kita beribadah salat umpamanya 24 jam. Kalaupun bisa enggak ada perintahnya. Puasa 24 jam. Kalaupun bisa enggak ada perintahnya. Ini maksudnya tujuan penciptaan manusia. Nah, sedangkan secara khusus adalah beberapa jenis ibadah yang Allah perintahkan. Ya, yang sudah dinaskan oleh Allah. Yang kita tidak boleh membelokkannya untuk tujuan yang lain. Salat, puasa, haji, zakat, nazar, menyembelih binatang itu adalah ibadah. Inna salati ini mau mati nih. Habis baterainya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku nusuk. Nah, nusuk ini ya Pak ya. Secara umum nusuk itu adalah ibadah. Secara khusus nusuk itu artinya sembelihan.
Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Baik, kayaknya udah belakang udah siap-siap. Nanti kita lanjutkan lagi. Lanjutkan pekan depan. Beberapa hal yang kita katakan dalam cara ibadah. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan informasi, silakan Pak Dokter. Hari ini kita bicara masalah iman. Kalau nggak salah iman itu untuk internal kita. Bagaimana iman menjadi takwa itu ukurannya gimana, Pak? Iman untuk apa? Iman kan internal. Tapi di Al-Quran banyak dikatakan bahwa kita harus menjadi orang yang bertakwa. Nah, kaitannya gimana iman dengan takwa? Baik. Kata iman dan takwa ini para ulama katakan adalah kata yang mereka buat kaidah seperti ini. Al idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila berkumpul kedua kata ini, mereka akan berpisah. Apabila berpisah, mereka akan berkumpul. Kata iman dan takwa seperti mirip seperti kata fakir dan miskin, ya. Fakir miskin. Apa sih beda antara fakir miskin? Kemudian iman Islam dan iman dan takwa. Jadi memahami, untuk memahami kalimat ini adalah kita jelaskan oleh para ulama. Jadi iman dan takwa ini apabila disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat ataupun hadis, maka maknanya berbeda. Iman memiliki pengertian tersendiri, kemudian takwa punya pengertian tersendiri. Ya. Sama seperti fakir miskin, sama seperti iman dan Islam. Contoh Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, Nabi sebutkan Islam bukan iman, adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ini disebutkan Islam. Artinya apa? Islam berarti iman juga. Di dalam hadis lain Nabi sebutkan iman saja tanpa menyebutkan Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, iman dan takwa sama. Apabila disebutkan secara bersamaan, maka iman punya pengertian tersendiri dan ada tanda, ada apa namanya, ada ciri-cirinya, ya. Seperti dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman itu adalah berbahagia atau beruntung. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salatnya khusyuk, ya. Dan lain sebagainya disebutkan Allah dalam surat Al-Mu'minun. Kemudian dalam surat awal surat Al-Baqarah Allah sebutkan secara bersamaan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Al-Qur'an itu sedikit pun tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Oh, ternyata mereka orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada yang ghaib. Ya. Jadi iman dan takwa berarti artinya di sini berbeda, ya, kan disebutkan secara bersamaan. Nanti kita jelaskan lagi, ada penjelasannya. Ya. Boleh nggak kita katakan bahwa yang perbuatan itu adalah takwa? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu masalah siam. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Karena perbuatan siam itu dia adalah takwa. Boleh nggak jadi? Boleh, ya. Jadi salah satu tanda keimanan adalah dia melaksanakan, dan bentuk pelaksanaan itu adalah takwa. Bisa saja, Bapak.
Jadi dalam betul Pak Dokter mengingatkan juga ini ayat ayat puasa disebutkan secara bersamaan iman dan takwa. Ya. Di awal ayat Allah sebutkan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Di akhir ayat yattaqun la'allakum tattaqun. Bertakwa. Ya. Jadi iman dan takwa memiliki pengertian masing-masing. Takwa itu realisasi iman. Gimana? Takwa itu realisasi daripada iman. Takwa adalah realisasi daripada iman, ya. Nah, jadi ini penting. Iman yang tidak diamalkan, yang tidak direalisasikan, itu adalah iman amal yang enggak ada apa-apanya. Baik, ada lagi? Cukup dulu. Nanti pekan depan kita jelaskan lagi, kita lanjutkan materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.